mahasiswa dari LPPK Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyajikan sebuah video ukir pembelajaran mencari unsur intrinsik dalam cerita teks fantasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita masih bisa hadir di MTS ini untuk mengikuti pembelajaran, ya. Karena seperti apa yang kita ketahui, terkadang kesehatan itu sering membuat kita tidak bersyukur, kurang rasa bersyukurnya. Karena kita selalu berpikiran bahwa nikmat itu hanya sesuatu yang berkaitan dengan materi, materi dan materi. Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang luar biasa dibandingkan sekedar materi. Baik, maaf sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin coba ngetes fokus kalian dulu. Oke,
pembelajaran pertemuan yang lalu sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat? Pertemuan yang lalu kita belajar tentang materi apa? Ya, deskripsi. Teks deskripsi, baik. Ada yang masih ingat pengertian dari teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi, sebelum kita belajar. Ya, teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Ya, oke. Menggambarkan suatu objek sesuai fakta, kondisi nyatanya. Selain itu, ada yang ingin menambahkan lagi? Ingin melengkapi? Jadi selamat main lagi, oke, siap, sana. Oke, ya. Jawaban Putri, jawaban dari Gendis, benar semua. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Jadi objek itu tidak ada di hadapan kita, tapi seolah-olah kita melihat langsung objek tersebut. Ya. Objek apa saja itu? Banyak. Ada tempat wisata. Apalagi yang bisa dijadikan teks deskripsi? Teman kalian. Teman kalian bentuk wajahnya seperti apa, bentuk rambutnya seperti apa, tinggi, pendeknya, apa, postur badannya, ya. Oke, baik. Berarti masih ingat ya, ingat pesan ibu, kalau materi sudah kita lewati, jangan langsung hilang. Kita juga tetap harus selalu mengingat. Dan pesan apa yang kalian dapatkan setelah kalian melihat tayangan video tersebut ya. Jadi dua aja, judul dan pesan atau amanatnya. Baik, sudah siap? Sudah siap? Mana suara ada sudah siap? Sudah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, "Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga." Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. "Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib." Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. "Dengar nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini, kau tak akan menyesal. Percayalah padaku." Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Lihat apa yang ku dapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. "Kau dihukum diam di kamar sampai ku suruh keluar dan tak ada makan malam untukmu." Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. "Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib." Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpilin seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya.
Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab. Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? Ya, aku punya, tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang, karena dia suka makan anak-anak. Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Fee-fee-fo-fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. Sembunyilah sementara di oven, nak. Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, dia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fee-fee-fo-fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven. Dan mengambil ayam itu, lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fee-fee-fo-fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harta emas di meja dan dia memerintahkan bermainlah.
Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Ibu akan jelaskan mungkin. Siapa tahu temannya malah ada yang bisa menjelasin. Setting. Setting. Ada yang bisa menjelaskan? Setting. Aulia masih bingung di bagian setting. Apa itu setting? Atau latar? Hah? Yuk, Nadia. Jangan malu-malu. Pengen mengungkapkan pendapatnya. Tempat katanya. Ya, tempat boleh. Fahri, tahu gak Fahri? Setting atau latar itu apa? Kata si Nadia, tempat. Selain itu, apa cuma tempat aja? Iya, apa cuma tempat saja latar itu? Ya, suasana, kemudian dapat suasana. Waktu, keren. Ya, baik. Aulia, ternyata teman-temannya semalam udah baca ya? Baca sedikit-sedikit. Latar terbagi menjadi tiga. Ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Supaya lebih mengerti lagi, nanti ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok dan kalian akan langsung praktekkan mencari unsur-unsur tersebut dalam karya yang barusan kalian simak atau kalian tahu. Masih ada yang mau ditanyain? Nanti biar lebih jelas ibu, tanyakan slide-nya ya. Sudah tampak narasi, identitas, mengidentifikasi, mencari ya, mencari unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Barusan kalian baca dan kalian dengar ya? Kalau yang barusan kalian simak tadi video, masuk ke apa? Baca dengan apa? Ya, gabungan keduanya audio visual. Ya didengar, ya dilihat, ya ada suara, ada tulisan. Baik, selanjutnya ibu baca aja ya. Ini nih, unsur dalam cerita. Pertama adalah definisi unsur-unsurnya. Kita akan fokus di unsurnya saja ya. Unsur intrinsiknya. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Afi, baca dulu Afi. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik cerita fantasi terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tema, alur, tokoh dan tokohan. Latar, lanjut. Latar, sudut pandang dan amanat. Stop. Ya, yang seperti kalian temukan tadi, ya, ada tema, ada latar, ada tokoh, penokohan, sudut pandang itu bisa dibilang alur pandang. Oke, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam karya itu sendiri. Tema, ide yang paling mendasar yang menjadi acuan pengembangan suatu cerita. Alur, jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Ya, dari mulai cerita awal subjek tadi di rumah dengan orang tuanya sampai dia bentuk penasaran kayak kakek memberikan biji kacang, kemudian kacangnya tumbuh menjadi pohon yang raksasa, ketemu dengan raksasa di dunia lain. Oke, selanjutnya tokoh dan penokohan. Tokoh pemain dalam cerita tersebut, penokohan adalah karakternya. Latar seperti yang disampaikan Fahri dan mamanya tadi, ada tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Sudut pandang, posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Langkah-langkah menceritakan bagi kita nggak sampai di situ. Baik, ibu sudah membagikan kayak kalian kelompok seperti yang sudah ibu bagikan dalam grup WhatsApp kelas kita. Sudah langsung bentuk ya. Baik, biar lebih enak kerjanya, minta tolong meja depan dengan meja belakang disatukan, kursinya dibalik. Ya, yuk. Thank you.
minta perwakilan dari masing-masing kelompok yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu, silakan. Oke, maju, silakan Putri. Yang kelompok 2, 3, dan 4 silakan menyimak pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin diberikan penambahan, masukan, atau saran kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Kita simak, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Tema anak yang serakah. Buktinya terdapat di teks sudah 3 kali mencuri barang milik raksasa. Tokoh dan penokohan, Ibu Jack pemarah, Jack pemalas dan serakah, kakek baik hati dan suka memberi, raksasa bekerja keras dan pintar sedikit jahat. Setelah itu latar tempat di rumah Jack, di pasar dan di awan atau di rumah raksasa. Latar waktu pagi hari dan sore hari, latar suasana menegangkan. Yang keempat, alurnya maju. Terakhir adalah amanat. Sebagai manusia, kita harus hidup dengan bekerja keras dan tidak mengandalkan keajaiban. Demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemaparan hasil diskusi kelompok satu, ada yang ingin diperiksa atau ada yang ingin amatan? Tadi Putri menyampaikan bagian anak-anak ya, tokoh ya. Tokoh di situ, Putri sudah menunjukkan buktinya belum? Belum. Baru wataknya saja. Tokohnya sudah, wataknya tapi di situ belum ditunjukkan bahwa contoh si ibu memiliki watak atau kemampuan kemarah di bagian mana gitu. Kita kalau ini koreksi dikit. Yuk, kelompok lain ingin mencoba? Amir, kelompok lain silakan. Amir apa jenis? Jenis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gendis dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks fantasi. Tema, jawaban pemuda yang pemalas dan serakah. Bukti dalam teks munculnya rasa keserakahan Jack. Tokoh dan penokohan, Jack pemalas dan serakah, ibu Jack tegas, kakek yang baik hati, raksasa yang bekerja keras. Latar rumah raksasa dan di tengah perjalanan menuju pasar. Alur maju karena tidak ada prospek. Amanat, janganlah serakah dan jangan mencuri orang lain, usaha semaksimal mungkin dan jangan menjadi orang pemalas. Baik. Oke, sebentar, sebelum si Gendis kembali ke tempat duduk, coba ibu perhatikan benar. Untuk tema dari kelompok Gendis, kelompok 4 ya Gendis ya, itu adalah pemuda yang pemalas dan serakah. Kelompok 1 sama sependapat? Sama. Ya, sependapat. Kelompok 2 jawabannya seperti apa? Coba dijawab. Jawaban kelompok 2 tema untuk temanya serakah. Baik, cukup. Kelompok 3 yang didapat apa temanya? Keserakahan. Jadi inti dari cerita fantasi yang kita saksikan dan dalam lembar kerja kalian itu adalah keserakahan ya, atau seseorang yang serakah. Baik. Selanjutnya, tokohnya ada berapa kalian temukan? 5. Ada 5. Siapa? Ada dari awal Jack. Ibunya Jack. Kakek. Dan istri raksasa. Jadi ada 5 tokoh.
Ya, 5 toko. Untuk Jack sendiri adalah memiliki watak malas. Dari mana coba kelompok 2? Dari mana kau tahu? Karena dia tidak mau bekerja. Dia tidak mau berkata, dia tidak mau bekerja, tetapi hanya bermalas-malas saja. Baik, Inis, silakan ditutup, kembali ke tempat ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran ini bahwa ternyata cerita pemalas itu tersusun dari unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh dan perlombaan, kata-kata. Oke, nah kita ibaratkan karya apa namanya cerita itu seperti bangunan rumah ya, ada jendela, ada pintu, ada atap. Jadi kalau salah satu tidak ada, tidak akan terbentuk menjadi cerita yang baik ya. Tidak ada anak-anaknya, tidak ada pesannya. Apa yang akan kita ambil nilai pendidikan dalam cerita tersebut? Walaupun secara nyatanya cerita itu kalau dikaitkan dengan kondisi nyata kehidupan kita sekarang tidak masuk akal, tapi bisa diambil nilai pendidikannya sebagai bahan untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Tadi Ibu sudah diperhatikan berapa kelompok? 4 kelompok ya. Kelompok 1 perwakilan putri, kelompok 2 gendis, kelompok 3 sanas, 4 Najla. Sama ya? Putri kelompok 1, gendis kelompok 3. Sanas kelompok 2. Najla kelompok 3. Sudah tampil dengan baik dan hanya sedikit mungkin tambahan dari beberapa kelompok ya. Yang mungkin yang di kelompok 1 belum lengkap di bagian apa namanya perlengkapannya. Di kelompok 4 sudah bisa melengkapi. Begitu pula kelompok 3 ada di bagian latarnya kurang. Kelompok 2 sudah bisa melengkapi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ibu harapkan untuk yang nilainya sudah baik bisa melanjutkan nanti di materi yang berikutnya. Sedangkan untuk yang pembelajarannya masih kurang, kita masih bisa mengolok-olok sendiri tentang materi next cerita formasi. Baik ya, sebelum ditutup acara pada apa pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa kangen. Wow.